Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Yahaya. Hari ini saya nak berkongsi satu topik yang menarik, iaitu teknik pengurusan kewangan di dalam surah Yusuf. Sebagai seorang perancang kewangan, saya dah berjumpa dengan pelbagai orang. Ada yang pesimis, ada yang mengatakan bahawa mereka tak perlu nak merancang kewangan kerana mereka tidak memiliki harta, kerana mereka adalah seorang kaki tangan kerajaan dan pelbagai alasan lagi. Persoalannya, apa itu harta? Harta, kalau kita lihat di dalam Kamus Dewan, bermaksud barang-barang yang berharga seperti rumah, tanah, bangunan, barang-barang kemas dan lain-lain yang dimiliki oleh orang perseorangan, syarikat ataupun pertubuhan. Ini bermakna segala apa yang kita ada, tak kisahlah dompet ke, duit, jam tangan, itu semua adalah harta. Syekh Dr. Abdul Qayyum Zaidan pula mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang boleh dimiliki atau akan dimiliki pada masa hadapan dan ianya berfaedah kepada manusia. Dr. Wahbah Zuhaili pula mendefinisikan harta adalah sesuatu yang diperlukan dan mampu dimiliki oleh manusia, sama ada dalam bentuk kebendaan, ain, ataupun dalam bentuk manfaat, faedah. Contohnya seperti kenderaan, bangunan, pakaian, saham dan sebagainya. Jadi ini bermakna segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita ada, itu adalah harta. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-109. Dan bagi Allah jualah segala hak milik yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa segala apa yang kita miliki di dalam dunia ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai manusia ni hanyalah sebagai pemegang amanah. Inilah yang membezakan konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis ataupun konsep ekonomi komunis. Di dalam sistem kapitalis, harta itu, segala apa yang dimiliki itu adalah milik individu dan ataupun syarikat ataupun pertubuhan, dan mereka bebas nak melakukan harta itu sesuka mereka. Kalau di dalam konsep komunis pula, harta adalah milik kerajaan dan kerajaan yang akan mengagih-agihkan kepada rakyat dia. Islam pula menganggap harta itu adalah sebagai satu amanah kepada kita untuk kita menggunakan harta itu ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185, Allah berfirman, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kepada kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini, segala kemewahan dan pangkat kebesaran tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Di dalam ayat ini ada beberapa ibrah yang kita boleh ambil. Yang pertama, dunia ini hanyalah persinggahan sahaja oleh kita ni sebagai manusia. Dan akhirat itu adalah destinasi kita. Segala apa yang ada di dunia ini adalah milik Allah Ta'ala. Dan kita, dan harta ini adalah sebagai salah satu ujian kepada kita untuk Allah melihat harta ini ke mana kita menggunakan ia. Adakah ia ke jalan yang kebaikan ataupun ke jalan kemungkaran kepada Allah Ta'ala. Jadi, setelah kita mengetahui konsep harta, jadi macam mana kita nak menguruskan harta? Macam mana kita menguruskan kewangan dengan baik? Okey, sekarang ni kita pergi kepada topik kita pada hari ini, teknik pengurusan kewangan di dalam surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf, ayat yang ke-43, kita dapat lihat bahawa Raja Mesir, dia ada bermimpi. Sesungguhnya, aku bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 lagi tangkai yang kering. Dan dia bertanya kepada pembesar-pembesar dia, kepada rakyat dia,
Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpi ini, kalau kamu orang yang pandai menafsirkan mimpi. Dan ketika Raja Mesir, dia bertanya soalan ini, ada seorang yang bekerja dengan Raja Mesir pada ketika itu, dia teringat tentang kebolehan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Jadi, dia pergi ke penjara, dia bertanya kepada Nabi Yusuf, sama ada Nabi Yusuf mahu tak menafsirkan mimpi sang raja ini. Kemudian, Nabi Yusuf pun bertemu dengan raja, dan dia menceritakan dan dia menafsirkan mimpi raja tersebut. Di dalam ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-49, kita dapat lihat apa yang Nabi Yusuf menjawab. Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian, apa yang kamu tanam itu, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian akan datang selepas tempoh itu, 7 tahun kemarau yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Kemudian akan datang pula sesudah itu, tahun yang padanya pada orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Dan ibrah kedua yang kita boleh dapat daripada ayat ini adalah kita kena kerja bersungguh-sungguh, dan pendapatan apa yang kita dapat itu kita jangan belanjakan kesemuanya. Kita kena berbelanja, okey, kita kena berbelanja di bawah kemampuan kita. Belanja di bawah kemampuan bukan bermaksud hidup papa kedana. Belanja di bawah kemampuan bukan bermakna kita menunjuk-nunjuk yang kita ini miskin. Hidup belanja di bawah kemampuan ini bermaksud adalah kalau pendapatan kita gaji RM5,000, kita hanya berbelanja dalam RM4,500 sahaja. Kita hanya berbelanja dengan RM4,000. Bukan gaji RM5,000, belanja RM5,000. Bukan gaji RM5,000, belanja RM6,000. Itu bahaya. Itu bermaksud kita berhutang. Dan ayat ini memberikan ibrah kepada kita bahawa pendapatan itu kita jangan belanja keseluruhannya, dan sebahagian itu disimpan. Dan ayat ini dia memberitahu bahawa simpan sekali dengan tangkai. Dekat sini kita dapat lihat lebihan daripada pendapatan kita bukannya kita simpan sahaja, tetapi kita kena simpan dengan teknik yang betul. Kalau kita simpan begitu saja, ibarat kita simpan di bawah bantal. Dalam dunia sekarang ini, simpan di bawah bantal bermaksud adalah simpan di akaun bank sahaja. Duit ini kalau macam kita simpan di dalam akaun bank sahaja, kuasa membeli dia akan makin lama makin rendah kerana berlakunya inflasi. Kadar inflasi di Malaysia pula adalah pada kadar 4%. Ini bermakna duit kita susut, duit kita purchasing power dia susut dalam nisbah, dalam kadar 4% setahun. Dan kita dapat lihat bahawa kos nasi lemak pada zaman saya sekolah rendah, saya masih ingat lagi harga dia hanya 40 sen. Sekarang ni kos nasi lemak tak dapat dah harga 40 sen. Paling-paling kurang pun harga dalam RM1.50 hingga harga ke RM2. Inilah yang dikatakan inflasi. Kalau macam kita simpan duit begitu sahaja, kita akan tewas, kita akan kalah dengan inflasi. Jadi, macam mana nak simpan sekali dengan pakai tangkainya? Inilah yang dikatakan teknik pengurusan keuangan. Kalau macam kita lihat di dalam pengurusan keuangan, lebihan daripada pendapatan kita itu sebahagiannya 10% adalah untuk pelan perlindungan. Dan 10 hingga 20% yang seterusnya adalah untuk kita punya pelaburan. So, dekat sini nak menunjukkan bahawa teknik pengurusan keuangan ada diajar di dalam surah Nabi Yusuf. Seterusnya, kita pergi. Apa itu merancang keuangan? Merancang keuangan ini adalah kita menetapkan kita punya matlamat dan seterusnya kita menguruskan harta-harta kita, pendapatan kita agar matlamat kita itu tercapai. Agar kita berjaya di dunia dan kita berjaya di akhirat. Itu yang membezakan antara perancang keuangan Islam dengan perancang keuangan yang biasa. Kita dalam Islam, kita bukan setakat nak merancang mencapai matlamat kita di dunia sahaja. Bukan merancang untuk kejayaan di dunia sahaja. Tetapi kita juga merancang untuk kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat.
Di dalam kitaran hidup kita sebagai seorang manusia, kita bermula daripada anak yang kecil yang dibesarkan oleh ibu bapa kita. Kemudian ibu bapa kita menyekolahkan kita dan kita memasuki ke alam universiti. Ada sebahagian daripada kita belajar di universiti di bawah beasiswa. Ada sebahagian daripada kita belajar di universiti di bawah pinjaman seperti pinjaman MALA ataupun pinjaman PTPTN. Ada sebahagian daripada kita datang daripada keluarga yang berduit yang mana mak ayah tanggung kita punya kos pembelajaran. Dan ada sebahagian daripada kita datang daripada keluarga yang mak ayah sudah rancang untuk dana pendidikan anak-anak. Jadi mak ayah tanggung kos belajar di universiti. Dan seterusnya, apabila kita tamat belajar, kita akan bekerja. Dan bila kita bekerja, setiap daripada kita berkeinginan untuk berkahwin, maka kita kumpul duit untuk berkahwin. Bila kita berkahwin, kita memerlukan sebuah rumah. Kita pun membeli rumah. Okey? Kita membeli rumah. So, kita kumpul duit untuk membeli rumah. Dan seterusnya, kita mempunyai anak. Seorang anak, anak yang kedua, anak yang ketiga. Dan kita akan bekerja sehingga usia 55 tahun ataupun usia 60 tahun. Pada fasa ini, kita akan bersara. Pada fasa kita bersara ini, kita sudah tidak ada pendapatan. Sebahagian daripada kita yang bekerja kerajaan akan menggunakan duit pencen untuk meneruskan kelangsungan kehidupan. Ada sebahagian daripada kita menggunakan wang KWSP. Tetapi kita kena ingat, mengikut statistik KWSP, duit KWSP boleh bertahan hanya untuk 3 tahun. Ini bermakna duit KWSP tidak bercukup. Sebab itu kita kena pastikan bila kita nak bersara ni, kita ada satu dana persaraan yang cukup. Sebab itu kita kena merancang. Dan seterusnya, kita akan duduk dalam fasa persaraan dalam sekitar 20 tahun, iaitu daripada umur 55 hingga umur 75 tahun. Kerana purata hidup rakyat Malaysia sekarang adalah 75 tahun. Dan kita akan meninggal dunia. Dan pastilah kita nak memastikan harta-harta yang kita ada itu dibahagikan kepada waris-waris yang berhak, waris-waris yang kita sayang. Jadi, ini adalah kitaran hidup kita. Masalahnya, macam mana ketika kita sudah ada anak, 3 orang, 4 orang tadi, tiba-tiba kita meninggal dunia. Siapa nak sara kita punya anak? Siapa nak sara kita punya isteri? Ada sebahagian daripada kita, kita bersama-sama dengan isteri untuk menyara kita punya kehidupan anak-anak kita. Bayangkan, bila kita meninggal dunia, isteri kita terpaksa menanggung seorang diri. Isteri kita terpaksa membayar komitmen hutang seorang diri pada masa yang sama hendak membela anak-anak kita. Sebab itulah, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah, makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah wahai waris-waris si mati mengenai apa yang mereka isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Dekat sini Allah suruh kita merancang. Sekiranya apa-apa terjadi kepada diri kita, adanya duit, adanya harta yang kita boleh beri nafkah kepada isteri kita paling kurang dalam tempoh setahun. Inilah pentingnya pelan perlindungan. Ini pentingnya pelan takaful. Kerana takaful ini akan menggantikan pendapatan kita sewaktu kita hidup untuk kegunaan waris-waris kita sekiranya kita meninggal dunia itu nanti. Ini semua boleh dicapai sekiranya kita merancang kewangan. Saya selalu bercakap, kita merancang kewangan ini bukan untuk kaya. Kita merancang kewangan ini adalah supaya kita mencapai kita punya matlamat. Supaya kita dapat melalui fasa-fasa kehidupan kita dalam keadaan peace of mind. Bukan dalam keadaan meminta-minta. Bukan dalam keadaan yang pada suatu hari nanti kita akan jatuh terduduk. Kita tak tahu nak buat apa. Sebab itu kita kena merancang kita punya kewangan. Jadi kita kena uruskan aliran tunai kita dengan baik. Kita kena pastikan adanya lebihan. Kita kena pastikan kita punya cash flow adalah positif.
dan kita tidak membelanjakan keseluruhan gaji kita. Seterusnya kita rancang kita punya pelan pengurusan risiko. Kerana musibah boleh datang sekelip mata sahaja. Kita boleh sakit dan na'udzubillah kita boleh meninggal dunia. Dan kita ada satunya pelan pengurusan risiko yang boleh mengganti kita punya pendapatan. Dan kita juga kena rancang kita punya pelaburan daripada masa sekarang ini untuk dana pendidikan anak-anak kita. Kita kena rancang juga pelaburan untuk kita punya persaraan nanti. Kerana kita akan duduk di alam persaraan yang tidak ada pendapatan kira-kira 20 tahun antara umur 55 tahun hingga umur 75 tahun. Dan kita juga kena merancang kita punya harta kita. Macam mana kita nak bahagikan kepada anak-anak kita. Macam mana harta itu kita nak tinggalkan sedikit alat untuk wakaf supaya menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Dalam erti kata mudah, kita kena rancang kewangan kita daripada sekarang. Jadi, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum.